as I come. Lays my finna, lay as well as any. Ya Alam, ardi mahrua, ardi heri masrua.
في إنا لا يهدو لزيني. Bersama bersatu dalam damai hati, mencoba untuk satukan mimpi, mengisi hari-hari. Hari ini kita bersama dan asa, junjung persatuan dalam ikatan, menjalin persahabatan. Oh, kita sama, satu untuk selamanya, mencoba menggapai impian Allah berkahi satu kita. Satukanlah semua. Kita
bersama, satu untuk selamanya. Mencoba menggapai impian bersama, kita satu dalam damai biru. Semoga Allah berkahi satu kita. Allah berkahi satu kita. Semoga Allah berkahi satu kita. Aplausnya dulu dong. Oke, luar biasa Miss Tia. Iya, boleh aplausnya sekali lagi rame-rame ya. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah rame banget ya hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nampaknya Miss Tia, kita coba sekali lagi, coba Miss Tia deh. Iya, saya ya, dari saya dulu ya, saya pulang lagi nih salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah semangat semuanya. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya iwal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul di lapangan utama Pondok Pesantren Dina Al-Azhar Muara Bungo dalam rangka memeriahkan semarak milad ke-41 Yayasan Pondok Pesantren Dina Al-Azhar Muara Bungo. Dan tidak lupa pula kita panjatkan salawat dan salam kepada Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena beliaulah sang revolusioner sejati yang telah menyelamatkan kita dari alam kejahiliahan menuju keislaman. Baik yang terhormat Ibunda Dr. Anda Hajah Rosmaini MSMPDI selaku pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Diniyah Al-Azhar Muara Bungo. Yang terhormat Buya Dr. Haji Maksum Alim LC selaku pembina Yayasan Pondok Pesantren Diniyah Al-Azhar Muara Bungo. Yang terhormat Bapak Direktur Pendidikan Perguruan Diniyah Al-Azhar Muara Bungo selaku Direktur Pendidikan Perguruan Diniyah Al-Azhar Muara Bungo yaitu Ustadz Haji Muhammad Hafiz El Yusufi SPDIMN. Dan yang terhormat Bapak Wakil Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Diniyah Al-Azhar Muara Bungo, Al-Ustadz Haji Muhammad Zulfadli El-Yusufi LC, dan Bapak Wakil Direktur Pendidikan Perguruan Diniyah Al-Azhar Muara Bungo, Al-Ustadz Haji Abdul Muhaimin BSYE, maaf. Dan segenap para tamu undangan dan para hadirin yang hadir pada malam hari ini. Boleh tepuk tangannya, ini benderanya ramai ya. Benderanya ramai sekali ya, subhanallah. Alhamdulillah hari ini kita disambut dengan suasananya yang alhamdulillah bisa mendukung ya di acara hari ini. Betul sekali Miss Tia. Oke, sebelum ke acara selanjutnya kita sebaiknya perkenalkan diri dulu. Mister. Iya dong, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kompak semua. Kayaknya udah pada tahu ya pepatah itu semua. Baik, saya perkenalkan diri dulu, nama saya Tia. Bisa dipanggil Miss Tia deh untuk hari ini, Miss Tia dan partner saya malam ini. Dan saya Mr. Syukran. Oke, pada malam hari ini kita akan menemani di acara konser Amal Peduli Palestina ya. Boleh tahu nggak Mr. Syukran, acara ini sebenarnya salah satu acara apa sih? Kenapa sih harus megah banget? Alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan malam ini. Pastinya dong Miss Tia, karena ini adalah konser Amal Palestina dalam rangka memeriahkan Milad ke-41 Yayasan Pondok Pesantren Dina Al-Azhar Muara Bungo
dengan tema The Years of Struggle. Tepuk tangannya tepuk boleh? Tepuk tangannya mana dong? Iya, suara misternya udah sampai mau habis tapi gak ada tepuk tangan kan kasihan. Gak apa-apa mistia. Oh udah kebiasaan, udah biasa ya? Alhamdulillah. Okay. Ini pada pengen tahu nih apa sih maksud dari The Years of Struggle, Master? Mister, mistia bukan Master. Oh iya, sorry. Biasanya tadi hampir pas ini kita juga udah memanggil Miss, sekarang Master, sebaiknya Mister ya? Mister iya, aja. Mister, sorry. Okay, Mister Sukron bisa gak dijelasin The Years of Struggle ini apa sih? The years of struggle itu adalah tahun-tahun perjuangan. Yeah. Tahun-tahun perjuangan ya, salah satu yang memaknai perjuangan-perjuangan untuk tetap memajukan Yayasan Pondok Pesantren Diniyah Al-Azhar Muara Bungo. Yang tepatnya pada tanggal 5 Agustus kemarin. Kemarin ya, tepatnya 5 Agustus kita sudah Yayasan Pondok Pesantren Diniyah Al-Azhar Muara Bungo menginjak 41 tahun. Benar, Mistia, karena masih banyak lagi yang harus kita lakukan dan kita perjuangkan untuk menuju visi kita. Apa sih Mistia? Ada yang tahu? Visi dari perguruan kita ada yang tahu? Coba kasih tahu. Menuju World Class Institution 2025. Oke. Sebelumnya kita akan mengucapkan terima kasih dulu kepada tim panitia perguruan Diniyah Al-Azhar Muara Bungo dan selanjutnya terima kasih juga pada tim Qpro dan sahabat Palestina memanggil yang didirektur oleh Ustadz Amrozi Abdul Rais LC yang telah dapat memberikan dukungan sehingga terlaksananya acara konser amal pada malam hari benar ini. Benar sekali Mistia, karena kalau tidak dengan kerja keras mereka yang rela mengorbankan waktu untuk melaksanakan acara konser amal ini benar untuk sekali. Masyarakat Bungo. Iya benar sekali, ini khusus untuk masyarakat Bungo. Sebelumnya saya mau menjelaskan, kita itu ada rangkaian acara pada milad ini. Sebelumnya kita sudah melaksanakan tablik akbar dan juga ada jalan santai. Dan pada pagi hari ini tadi ya, pagi hari ini kita sudah melaksanakan resepsi milad. Dan alhamdulillah pada malam hari ini, dengan segala dukungan semuanya, pihak semuanya, kita dapat melaksanakan konser amal untuk khususnya untuk masyarakat Bungo. Oke, selanjutnya kita akan langsung aja nih. Oh ya, perkenalan jargon dulu, Mister. Oh, iya. Kita ada jargon. Mister Sukron udah nyiapin jargon kita untuk malam hari ini. Pada mau tahu? Mau tahu. Jadi kalau misalnya mau teh melinya keluar, tapi semangat dulu. Boleh? Oke, kita tes dengan takbir dulu Mistia. Oke. Kita takbir sama-sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekali lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, jargonnya Mister. Coba diajarin dulu. Oke, nanti kalau Mister bilang Palestina, Palestina, jawabnya merdeka, merdeka, merdeka. Kita coba ya. Kita coba dulu ya. Oke, boleh. Satu, dua, tiga. Palestina, Palestina. Palestina, Palestina. Subhanallah, okay. Semangat. Tapi yang semangat depan aja nih, ibu-ibu, bapak-bapak yang di belakang, ayo dong semangat. Kita mau nyambut time ini juga kayaknya harus semangat semuanya ya. Harus jangan dong. Tim benderanya aja yang semangat. Dan ada satu jargon lagi, saya mau satu jargon ini nanti disambut ibu-ibu dan bapak-bapak yang di belakang. Di pas banget di bawah tenda ya? Iya. Ya, diajar dulu Mister Sukron. Kalau jargonnya. Kalau Mister bilang Al-Aqsa, Al-Aqsa, jawabnya bebaskan, bebaskan, bebaskan. Oke, yang di depan yang megang bendera diam dulu ya. Ya, Miss mau coba yang di bawah tenda nih. Oke, dicoba ya ibu-ibu, bapak-bapak. Ready ya? Ya, ready ya. Okay. Satu, dua, tiga. Al-Aqsa, Al-Aqsa. Ya, lemes banget. Sekali lagi deh, sekali lagi. Kalau misalnya mau teh melinya keluar, nanti enggak semangat, enggak jadi keluar. Kayaknya harus berdua deh, Miss Tia. Harus berdua? Berdua. Oh, ya udah, coba ya. Satu, dua, tiga. Al-Aqsa, Al-Aqsa. Oke, okay, subhanallah. Terima kasih. Terima kasih. Tapi saya mau semangat lagi deh, bareng-bareng ya. Digabung semuanya ya. Dari yang jargon pertama. Palestina, Palestina. Merdeka, merdeka. Al-Aqsa, Al-Aqsa. Bebaskan, bebas. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, alhamdulillah. Oke, kita lanjut aja ke acara selanjutnya, Mister. Acara selanjutnya, oke, ada penampilan. Ada penampilan Dias Voice nih. Tadi alhamdulillah kita sudah menampilkan Elbanat ya, salah satu
Girl band muslimah. Iya, yang sudah itu salah satu sudah dibentuk oleh Bapak Direktur Pendidikan Perguruan Dini Al-Azhar Morobungo. Dan selanjutnya ini kita ada penampilan Diaz Voice. Yaitu yang sekarang boy band muslim masa kini. Boy band muslim. Iya, boy band muslimah ya. Iya, muslim. Ya. Boy band muslim. Mau menyaksikannya dulu ya. Tapi nanti kalau misalnya enggak semangat kita bakal pending lagi nih acaranya. Iya. Oke? Ya, semangat dong. Kita semangat dulu ya. Kita sambut dengan tepuk tangan semuanya. Ini dia penampilan dari Diaz Voice. Tepuk tangannya. Cek. Ayo semuanya semangat, takbir. Kita sambut sebelum nanti Teh Meli Guslau datang. Ya kita harus semangat dulu, lebih semangat lagi. Mudah-mudahan takbir kita kedengeran sampai ke Palestina ya. Cek, bismillah. Lagunya pasti semua hafal ya. Untukmu Palestina tercinta. Ayo yang apa? Untuk 5.000 penonton pada malam hari ini, takbir. Dan darah kami, wahai Al-Aqsa tercinta. Jiwa-jiwa kami, untukmu raga kami. Untukmu jiwa dan raga kami, wahai Al-Aqsa tercinta. Kami akan berjuang demi kebangkitan Islam. Kami rela berkorban demi Islam yang mulia. Untukmu Palestina tercinta, kami penuhi panggilanmu. Untukmu Al-Aqsa yang mulia, kami kan terus bersamamu. Al-Aqsa tercinta, kami akan berjuang. Ayo para santri, demi kebangkitan Islam. Kami rela berkorban untuk siapa? Untuk Islam yang mulia. Untukmu Palestina tercinta, kami penuhi panggilanmu. Untukmu Al-Aqsa yang mulia, kami kan terus bersamamu. Untukmu Palestina tercinta, kami penuhi panggilanmu. Untukmu Al-Aqsa yang mulia, kami kan terus bersamamu. Sebagai syuhadamu, tercatat sebagai
syuhadamu. Yo, takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo satu lagu lagi kita biar semangat, biar makin donasinya semangat, biar Allah mengabulkan doa kita semua untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya, kita takbir 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tiadakan henti ku lari mengejar cinta ilahi dan cinta menjulang. Padukan hati, satukan langkah, lipat gandakan amal kebajikan. Kepada Allah kita berserah agar pahala menjadi anugerah. Kobarkan semangat di dalam jiwa, tanyakan luka nestapa di dada, lantunkan munajat pada yang kuasa, teguhkan pilihanmu di jalannya. Sekali lagi, kobarkan semangat di dalam jiwa, tanyakan luka nestapa di dada, lantunkan munajat pada yang kuasa, teguhkan pilihanmu di jalannya. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama-sama kita aminkan ya, siap semuanya. Allah mansur Islam wal muslimin. Amin ya Allah. Allah mansur Islam wal muslimin. Amin ya Rabb. Allah mansur ikhwanina mujahidina fi Palestine. Amin ya Allah. Allah mansur ikhwanina mujahidina fi kulli zaman wa makan. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Kandung badan takkan ku rela dakwah di nista, balikan arus dan lalu ciptakan gelombang baru yang kian menerjang. Sama-sama, kobarkan semangat di dalam jiwa, tanyakan duka nestapa di dada, lantunkan munajat pada yang kuasa, teguhkan pilihanmu di jalannya. Sekali lagi, ya, semuanya. Kobarkan semangat di dalam jiwa, enyahkan duka nestapa di dada, lantunkan munajat pada yang kuasa, teguhkan pilihanmu di jalannya. Sekali lagi, ya, semuanya. Kobarkan semangat di dalam jiwa, enyahkan duka nestapa di dada, lantunkan munajat pada yang kuasa, Allah teguhkan pilihanmu di jalannya. Sekali lagi semuanya ya. Kobarkan semangat di dalam jiwa, enyahkan duka nestapa di dada, lantunkan munajat pada yang kuasa, teguhkan pilihanmu di jalannya. Paling keras, Allah Akbar. Siap memberikan donasi terbaiknya? Siap? Ya.
Kobarkan semangat di dalam jiwa, enyahkan buka nestapa di dada, lantunkan munajat pada yang kuasa, teguhkan ilahiyatmu di jalan. Sekali lagi. Kobarkan semangat di dalam jiwa, enyahkan buka nestapa di dada, lantunkan munajat pada yang kuasa, teguhkan ilahiyatmu di jalannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa penampilan Dias Voice pada malam hari ini, Miss Tia. Iya, jadi kalau misalnya para ibu-ibu atau adik-adik semuanya yang butuh kayaknya yang boy band ya, kita udah ada kok. Udah band ada. Juga ada, ada kok, tinggal calling-calling aja ke Dini Al-Azhar. Oke, tadi sudah ada penampilan dari Dias Voice, dan selanjutnya juga ada penampilan teatrikal puisi yang akan dibawakan oleh Majelis Guru SDIT Dinia Al-Azhar Muara Bungo. Jadi sudah beberapa rangkaian acara kita sampaikan pada malam ini, sudah kita tampilkan pada malam hari ini. Dan sedikit lagi, beberapa menit lagi kita akan menyaksikan konser langsung dari Teh Melly Guslo. Melly Guslo, wis luar biasa. Benar sekali. Beri aplausnya dulu dong, mana ini sepi banget. Beri aplaus, oke, terima kasih. Dan mungkin lebih diingatkan lagi, siapkan donasi terbaik bagi para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak semuanya yang ingin berdonasi untuk saudara kita di Palestina, pastinya. Benar sekali, karena dia sangat membutuhkan bantuan dari kita. Benar sekali. Mr. Suklon, kayaknya memang kita sedikit ya waktunya ya. Soalnya teman-teman udah pada turun, katanya ya. Iya, bosenin, ya Allah, katanya kan. Kita mundur diri dulu, kita undur diri dulu, nanti kita bakal selanjutnya ada acara ya. Kita ada acara selanjutnya dan akan dipimpin lagi dengan teman yang lain, teman yang baru. Saya selaku MC pada malam hari ini, mohon maaf jika ada kesalahan. Dan saya juga, Mr. Sukron. Mr. Sukron, ada salah juga Mr.? Enggak tahu. Oh iya, kalau tapi manusia, kayaknya ada lah. Iya, kalau manusia pasti ada salah ya. Iya, pastinya. Benar sekali. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami tutup dengan... Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusaksikan sudah sebuah perjuangan yang mengubah jiwa. Pampang nyata, perempuan yang luar biasa. Ayam-ayamku bertelur setiap hari. Kuperihara, beri makan, dan kuperihara.
membersihkan kandangnya. Dengan penuh keikhlasan, layani mereka. Dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim, ku berusaha menyembuhkannya. Di pundakku tersangkut senjata, siap menjaga keutuhan bangsa. Setiap detiknya mempertaruhkan jiwa dan raga, mempertaruhkan hak, mempertaruhkan kesetaraan dan keadilan gendernya yang kritis oleh ketimpangan yang tak diharapkan. Pecah, pecah telurku, ingin rasanya aku menangis bila mengingat telurku. Ku elus-elus ayamku dan kubisikkan. Tatkala mereka di puncak kesakitan, ku temani mereka mengingat kepada siapa memohon kesembuhan. Menatap tajam tatapan para perwira, berdiri tegap dengan baret di kepala. Wahai perempuan hebat, kaulah bukan perempuan biasa yang menjadi aset negara. Partisipasimu akan sangat penting dalam mengembangkan pembangunan negara. Begitulah caraku menjajakannya. Hujan, panas, tak membuatku menyerah. Tatkala mereka di ujung maut, ku temani mereka mengingat kepada siapa dan kembali. Melepaskan harapan taruna-taruna muda untuk melanjutkan tongkat estafet sebagai tentara. Lemah, lembut, dan tutur katamu yang halus akan menggugah jiwa. Wahai perempuan-perempuan yang bertenaga baja, teruskanlah perjuanganmu untuk berdaya. Hidupku bertumpu denganmu, kuharap engkau bertelur setiap senari. Kedatanganku selalu engkau nantikan, senyum tulusku membuat engkau bahagia. Ini aku tunjukkan pada dunia. Katakan dengan lantang kepada mereka bahwa ini adalah negara Republik Indonesia. Tak gentar sedikit pun dari ancaman oleh musuh. Ya, sekali kau meraih cintamu. Kaulah perempuan dalam pelangi senja yang selalu berjuang walau terkadang
aniaya. Dan kaulah perempuan itu yang dianggap lemah dan manja oleh lelaki belantara. Telur, telur. Kesedihannya, deritanya, duka laranya hilang karena aku. Dirgahayu, TNI ku tercinta, janganlah engkau mudah terpedaya oleh intrik politiknya para penguasa. Karena di dadaku rakyat menggantungkan asa. Tetap semangat bangsa untuk hari esok lebih baik. Merdeka, merdeka, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Palestina memanggil bekerjasama dengan Yayasan Pondok Pesantren Diniyah Muara Bungo Jambi menghadirkan Beli Guslau, Dr. Anda Haja Rosmaini MSM PDI, Pimpinan Yayasan Diniyah Al-Azhar, Haji Muhammad Hafiz El Yusufi SPDI MM, Direktur Pendidikan Diniyah Al-Azhar dalam event The Years of Struggle Milad ke-41 YPPD Diniyah Al-Azhar Muara Bungo Senin 6 Agustus 2018 pukul 19.30 sampai dengan 22.30 waktu Indonesia Barat di Komplek PP Diniyah Al-Azhar Kelurahan Candika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Jambi. Organized by Qpro Indonesia. Supported Q Production, Qlog, Creative Plus, Palestinaku. Selamat menyaksikan. Merekalah Palestina, negeri yang berkawan rudal siang dan malam, yang taman kotanya berhias puing-puing bangunan. Bisingnya deru tangis anak dan bunda dalam aliran darah para syuhada. Merekalah Palestina, negeri yang tak lebih dari 2 juta jiwa penduduk, penghuni lahan negara yang tak lebih luas dari ibu kota kita, menjalani hidupnya di tenda dan rumah tak layak dalam status pengungsi di negerinya sendiri. Berbatas tembok rasisme, berintai drone dan ancaman mortir kapal penghancur, demoralisasi, penghancuran gedung, sekolah, masjid, rumah, dan hak asasi manusia. Merekalah Palestina dalam reruntuhan di mana langit menjadi atap, dengan tabah mengumpulkan simpul harapan dan bersiap untuk terpilih, hidup dan mati akan terukir di tanah ini. Peluru boleh menembus tubuh mereka, rudal dan roket boleh hancurkan rumahnya, tapi dunia akan bersaksi bahwa kemenangan adalah miliknya. Merekalah Palestina dalam kisah harapan masa lalu, dalam kisah tentang perjuangan hari ini, dalam kisah tentang kemenangan esok hari, dalam kisah di mana sejarah akan menjadi hakim, dalam kisah Palestina, dalam solidaritas kita semua. Dan kami Indonesia yang akan terus bersama mendampingi perjuangannya sampai Palestina merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan? Ya. Enggak usah malu-malu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah di arsala rasulahu bil huda wa dinil haq li yuzhirahu ala dini kulli wa kafa bil syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala
di malam hari ini. Luar biasa, senang sekali. Luar biasa yang hadir ya. Adik-adik kita, Bapak Ibu sekalian. Kita semua ditakdirkan oleh Allah SWT bisa bersilaturahim di malam hari ini. Ya, dalam acara konser amal peduli Palestina. Allahu Akbar. Dalam rangka juga milad ya, yang ke-41 Yayasan Diniyah Al-Azhar Muara Bungo ya. Tepuk tangan yang meriah dong untuk yayasan kita, untuk pesantren kita. Makasih, alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati Dr. Randa Haja Rosmaini MPDI. Yang sama-sama kita hormati Haji Muhammad Hafiz El Yusufi MPDI. Dan juga yang sama-sama kita hormati keluarga besar Yayasan Diniyah Al-Azhar Muara Bungo. Dan juga orang tua santri dan para tamu undangan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga yang sama-sama kita hormati dari Sahabat Palestina Memanggil, lembaga yang akan menyalurkan donasi kita secara langsung kepada saudara-saudara kita di Palestina, yang hari ini langsung dihadiri oleh presidennya langsung, ya, Al-Ustadz Muhammad Amrozi, Al-Ustadz Amrozi M. Rais, LZ. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Satu lagi juga, tak lupa ya, dari KIP Indonesia ada Direktur Operasional kita Bapak Agus Haryadi. Alhamdulillah, dan hari ini saya mau nanya, ada nggak yang punya akun Instagram? Angkat tangan yang punya. Yang belum punya, angkat tangan sekarang. Besok beli ya. Hari ini kita ada kuis ya. Kuis, jadi nanti ada dua pemenang di akhir acara akan diumumkan mendapatkan hadiah kaos Palestina. Ya, caranya bagaimana? Mudah, silakan foto acara kita. Nanti ketika, ya bisa dibaca. Nanti ketika acara kita berlangsung ada Meli Guslau ya. Dan juga mungkin nanti ada donasi, donatur yang naik panggung di foto atau mau selfie silakan di-upload di akun Instagramnya. Nanti akan ada dua pemenang di akhir acara. Syaratnya adalah silakan follow akun Instagram qpro.idn dan juga Sahabat Palestina Memanggil ya. Tambahannya Sahabat Palestina Memanggil. Juga like fanpage-nya ada Qpro Indonesia dan juga Sahabat Palestina Memanggil. Sertakan hashtag-nya tanda pagar Qpro Indonesia, Qpro Bisa, Konser Kemanusiaan, Konser Milad ke-41 YPPD, dan juga Sahabat Palestina Memanggil. Nanti akan ada dua orang pemenang di akhir acara akan mendapatkan kaos Palestina. Baik Bapak Ibu sekalian, para tamu undangan yang berbahagia, langsung saja kita akan sama-sama dengarkan sambutan yang akan disampaikan dari Presiden SPM yaitu Al-Ustadz Amrozi M. Rais LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila milki wa ba'd. Yang saya hormati Ummi Randa Haja Rosmaini hayyatullah ta'ala wa ru'aha. Saya hormati juga Umi sebagai Ketua Yayasan Diniyah Al-Azhar Muara Bungo ini. Dan juga yang saya hormati Adinda Haji Muhammad Hafid Hayatullah Ta'ala sebagai Direktur Pendidikan Yayasan Diniyah Al-Azhar. Dan juga yang saya hormati Bapak Guru semuanya hadirin rahimakumullah. Gimana kabarnya adik-adik semuanya? Sudah ngantuk belum? Kalau di sana nih, di Jakarta jam segini hari sejak ini sudah tidur. Tapi luar biasa di Muara Bungo ini, adik-adiknya, anak-anaknya semangat. Kenapa? Nunggu siapa? Nunggu siapa ini? Bukan nunggu saya ya? Ya, hadirin kumullah. Kami dari Sahabat Palestina Memanggil SPM, ingin mengucapkan terima kasih dan memberikan semangat atas
Harlah yang kamu satu di Nialazar Muara Bungo ini, semoga Ta'ala memberikan kekuatan, keberkahan bagi lembaga pendidikan yang sangat berkah ini. Yang selanjutnya, kami dari SPM. SPM adalah sebuah lembaga yang peduli terhadap isu Palestina, yang mengumpulkan dana untuk Palestina, dan nanti insya Allah kita berikan langsung kepada saudara kita di sana. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih atas antusias yang luar biasa, semangat yang luar biasa dari lembaga pendidikan ini yang terus peduli terhadap isu Palestina. Tahun sebelumnya juga kami diundang, dan hari ini, tahun ini kita juga diundang untuk memberikan semangat kepada saudara-saudara di Palestina. Hadirin rahimakumullah, mungkin hari ini ada yang bertanya, ngapain sih kita ngumpulin Palestina ya? Padahal saudara kita di Lombok kena bencana alam. Kenapa ya? Ya, kalau di Lombok, hadirin rahimakumullah, itu sudah ada yang ngurus. Punya lembaganya juga. Lembaganya Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Lembaga Penanggulangan Badan Nasional yang sudah punya anggaran yang luar biasa. Dan sementara di Palestina tidak ada lembaga, tidak ada punya anggaran yang bisa mengentaskan penderitaan mereka. Dan di sana ada semacam pemberangusan etnis secara terencana dengan baik. Orang yang di luar Yahudi akan dihancurkan di sana. Terencana. Dan kita sebagai muslim, hadirinkumullah, di Palestina ada sebuah negeri, ada sebuah tanah, ada sebuah masjid, yang itu disebut dengan Masjid Al-Aqsa. Dia merupakan kiblat pertama umat Islam. Dia merupakan tanah kedua yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan makbiran Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, hari ini rakyat Palestina sudah mengorbankan jiwa-jiwa mereka, sudah mengorbankan darah-darah mereka untuk membela Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama kaum muslimin. Oleh karena itu, alhamdulillah, memang kita juga peduli dengan saudara kita di Lombok yang kena bencana gempa bumi yang luar biasa. Dan insya Allah pekan ini tim SPM akan segera meluncur ke sana dan memberikan bantuan yang secukupnya untuk saudara kita yang ada di Lombok. Tetapi juga kita punya saudara yang hari ini 12 tahun mereka di blokade. Tidak ada suplai makanan masuk ke sana. Obat-obatan dan minuman lainnya tidak boleh masuk ke jalur Gaza. Oleh karena itu, kita berharap hari ini, malam ini, kita bisa memberikan yang terbaik untuk saudara kita di Palestina. Membutuhkan bantuan dari kita, membutuhkan doa-doa dari kita, semoga Ta'ala memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Saya kira kami dari SPM ingin, sekali lagi ingin mencalon kembali. Selamat Harlah 41 Yayasan Dinia Al-Azhar ini, semoga Ta'ala memberikan keberkahan kita semuanya. Sekian dari saya, dan maaf atas kelewatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.